Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Apaan itu? Ini apa? Apaan, coba lihat itu? Perlu ya. Astagfirullahaladzim, cinta apaan ini, cinta? Barang kayak begitu haram. Haram. Ah, udah, ya udah, iya iya. Ini punya aku tapi aku enggak pakai. Maksudnya? Kamu aja gak pernah ngerokok, gak pernah minum-minum segala macem. Hah? Gak, mama juga enggak, Kak. Kamu belajar dari mana? Hah? Mama udah beri, kamu jangan sampai kayak gitu. Nengas, pakai narkoba, masuk penjara, atau nanti akhirnya mati. Kenapa sayang? Kerjain mama ya. Apa? Kerjain mama. Kerjain mama? Hah? Kecilin suaranya. Ngeprank mama. Ngeprank mama. Mm-mm. YouTube channel kamu? Iya dong. Ngeprank apa? Biar ya? Biar dapet duit lagi. Bayar dong papa lu. Oke, jadi ceritanya papa marahin aku kalau uang tabungan aku, uang YouTube aku menipu. Nah, karena apa? Apa terus apa hubungannya tabungan tunggu nipis? Tunggu dulu. Apa yang bisa bikin papa marah? Mau marah? Ya karena duitnya itu kemana? Terus endingnya apa? Mau dibikin apa gimana? Endingnya itu plot twist. Aku pengen tiba-tiba nanti ada yang telepon aku nih. Telepon aku bilang kalau misalkan barang paketnya tuh udah sampai. Oh, kamu belanja online? Uang habis belanja online. Enggak, menarik banget sih pranknya. Prank apaan itu? Jangan dipotong-potong. Prank tuh jangan ngunang-ngunang. Apaan? Terus abis itu ada nelfon aku, paketnya udah sampai, tapi aku bilang jangan kasih ke resepsionis, gue ke bawah aja. Intinya apa tuh? Intinya adalah paket apa? Paketnya itu sabu. Hah? Narkoba. Iya. Oh, jadi prank mama. Kamu beli narkoba itu? Iya. Tapi enggak narkoba beneran, entarnya awas lo, amit-amit lo. Jadi gimana cara pesan gimana? Caranya panggil mama, papa panggil mama. Papa marahin aku. Terus mama panggil, Astri. Oh, papa tidak kerja, belum mau datang. Ya, ya. Tapi aku cuma duduk. Duduk maksudnya apa? Jadi marah-marah ini gimana? Kalau duit. Oh, kemana aja? Oh iya, udah ngerti. Action. Gak biasa. Kalau aneh mau diginiin tuh. Oke, kamu pura-pura marah-marah ya. Iya. Jadi kemana duitnya? Iya dong, harus jelas. Kenapa tinggal segini saldonya? Oh, enggak. Jelasin dong. Kalau kayak begini kan, nggak tahu. Ya kemana duitnya? Gimana sih? Apa? Jelasin. Jangan nunduk. Apaan sih? Ini anak lo. Aku tadi lagi zoom meeting, sampai kaget. Ini duitnya berkurang, tabungannya banyak. Bisa diem gak? Aku lagi zoom meeting, bisa berdua. Kamu tunggu, datang ini lebih penting zoomnya. Lebih penting ininya daripada zoomnya. Salah ngomongan. Serius lagi zoom nih, tau gak nih? Mana sekarang? Mutasi rekeningnya mau lihat? Salah endorse. Udah matiin deh jadi. Ya udah zoomnya matiin dulu. Ini minum dulu dong. Mana mutasi rekeningnya? Apaan sih? Ini duit. Papa dapat laporan dari bank, katanya kan duitnya cinta, katanya banyak transaksi, berkurang banyak. Apaan? Mana coba lihat apa? Mana pinnya? Masukin mutasi rekening. Baca atas, yang atas. Baca. Itu kok kenapa sekarang duitnya tinggal sedikit segitu? Ini apa nih? Ini ada transfer apa siapa nih? Karyadi. Ini itu teman aku. Siapa lagi nih? Hah? Teman aku. Fajar, siapa lagi nih? Teman aku. Maulana. Ini siapa? Lanjutin lagi sebentar. Sanudin, itu siapa? Itu teman aku.
Nggak ada transfer itu, berapa transfer? 1.200.000 tuh sering banget tuh nama-nama yang aneh tuh siapa? Tamana teman kamu namanya Sanudin. Tadi aku nggak ngerti sumpah dia apaan sih. Haryadi, oh, itu kan nama-nama orang zaman dulu, mana ada teman kamu zaman sekarang orang Sanudin namanya. Berisik banget tuh. Mama mau tanya itu kenapa gitu? Nggak, itu ada transaksi mutasi rekening. Iya, makanya aku lagi nanya pelan-pelan kalau ngomong sama anak pelan-pelan orang biasanya kamu yang baik-baik, gue yang ngamuk-ngamuk. Apa? Ya aku. Apa ya, duitnya kemana? Aku beli barang. Beli barang apa? Beli barang apa? Kalau beli barang apa? Ya, itu beli barang ke siapa? Sanudin, Haryadi, ya, Maulana. Temen aku. Emang kakak punya temen yang namanya Sanudin? Temen. Ih, diajak ngomong baik-baik. Entah lagi telepon. Telepon siapa? Halo? Apa sih, Pak? Ya. Uangnya emang apaan? Kenapa? Ya, tahu nih transaksi mutasi rekening. Lu jangan Sopi kali ah lu ngomong Tokopedia, dia sih di belanjok ya begitu. Enggak, lu gue tuh apa? Enggak mungkin lu ngomong sama orang paket lu gue. Iya, sama temennya kali nganterin. Amin, sudah bisa. Gitu banget. Dan kan nanti Tokopedia. Pak. Kamu apa sih aneh? Kamu akhir-akhir agak aneh tuh enggak? Hah? Kemana uang-uangnya kemana itu? Enggak, aku gak aneh. Enggak, aku gak aneh. Udah, aku mau kasih tau. Duduk sini, duduk dalam. Aku mau ke bawah, ada yang penting. Aku ke bawah apa? Tadulah, Bapak ikut. Apaan sih? Badan lebay banget, ada apaan sih? Apa yang disembunyiin apa? Ini di Zoom meeting tinggal selesai-selesai gue. Mana uang lu tinggal ngomong aja sama papanya, dipakai buat apa, beli baju. Ngapain bawa tas ke ngambil mengeh? Ngapain bawa tas ke ngambil paket doang? Ada dompet aku, Pak. Enggak, tasnya tinggal aja. Malah jadi curiga apa-apa. Privacy. Ada apa di tas? Ada apa di tas? Iya, kasih tasnya orang dia mau pergi ke bawah. Ada apa juga di tas? Ada apa? Apa jangan itu privacy, Pak. Iya, sekarang mau jadi curiga. Ada apa di tas? Pak, ini kenapa di tas kok kayak gitu? Itu tas aku. Bisa. Apaan sih, Mama? Periksa, periksa. Apa lu begitu? Tuh kan, lu tadi belah aneh kan, anak lu aneh kan? Coba buka tasnya. Apaan emang dia apaan sih? Mana gua tahu, justru malah aneh tadi dia mau bawa tas yang udah dipegang. Aja kok nggak boleh pansi. Apa sih apa kenapa? Tuh kan? Nggak boleh privasi aku. Nggak ada privasi. Privasi. My bag. My bag, my bag. Kamu lebay juga sih lu, orang biasa aja. Ini apa? Apaan ada apa, Trit? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Apaan itu? Ini apa? Apaan coba lihat itu? Astagfirullahaladzim, cinta apaan ini cinta? Kenapa begini sih, Kak? Kamu kenapa kayak gini, tau gak? Maksudnya apaan sih ini? Gak tahu. Lu marah kenapa? Itu, kayak itu. Ini narkoba, ha? Masa cinta pakai gitu gak mungkin dong, cinta? Masa cinta kayak begitu? Cinta, ngomong-ngomong mesti kayak gitu, Mama. Udah beribu-ribu kali Mama bilang jangan pegang-pegang narkoba segala macam. Udah sumpah kakak tega banget sama Mama, tega. Udah sumpah kakak tega banget sama Mama, tega. Tau enggak, Mama gak tau. Jangan kakak bohong. Kakak pergi kecewa Mama atau enggak? Aku masa enggak tahu? Masa enggak tahu ada di tas kamu? Kakak bener-bener... Aku enggak tahu. Sini duduk kamu, ini. Masuk sini. Kakak mau tega banget sama sini, Mama untuk berulang kali. Beribu-ribu kali Mama kasih tahu bahaya ya, sini, narkoba. Sini. Gak boleh. Sini. Kamu apa maksudnya kayak begitu? Narkoba apa? Duduk kamu sini, sini. Kamu tega masuk. Kalau kamu kecewain Mama tahu enggak? Ini apa di tas kamu? Enggak ya, tahu. Kok enggak tahu orang dijelasin di tas kamu? Yang tas duluan yang pakai kan Nino. Maksudnya tas gimana sih? Kemarin Nino pinjam tas aku yang enggak, ini. Enggak, kapan gua enggak pernah. Jujur.
jujur tuh. Ini siapa ini? Ini punya siapa? Lah, Nino atau Cinta? Mama bisa marah loh, Kak. Kamu tega banget kamu. Ya, kan kemarin aku enggak pakai tas itu. Nino kemarin yang pakai. Aku udah beribu-ribu kali bilang jangan kayak gitu, Kak. Apalagi Nino kemarin. Masalah lu, lu tanganin sendiri. Udah. Masa bawa-bawa orang enggak aku ada marah dong gitu. Siapa? Siapa? Mana aku tahu. Mau apa ini? Kenapa ada di tas gue? Aku tahu. Enggak tahu ini apa yang di tas kamu? Itu apa sih? Enggak tahu, Nino. Anak nggak tahu apa Nino, gue Nino. Nggak, ini papa harus jelas nih, ini ngomong aja, ini apa? Nggak tahu, Nino kan Nino pakai tas aku. Nino, terus peduli loh. Ini apa sih? Nggak tahu orang yang ini pakai tas. Ini apa? Apa ya itu apa? Yang pakai tas Nino kenapa yang marah ke aku? Kenapa kakak tadi pas mama buka, mama keluar, kakak dia berarti itu punya kakak kan? Ya, Nino? Apa? Nino apa? Nah, ini Nino, Pak Cinta jangan tujukan yang benar nih. Itu tas yang pake siapa? Itu barang siapa nih? Nino kemarin yang pake. Hah? Nino kemarin yang pake. Kamu udah beribu-ribu kali bilang jangan pakai barang kayak begitu. Haram! Haram! Kemarin yang pake tas aku tuh siapa? Siapa? Mana gue tahu? Nino! Tuh! Hah? Mana ada gue? Nino mulu apa? Sumpah demi apa gue? Enggak, kakak tau gak sama adik kalau kayak begini mau pergi dari rumah kayak kesannya mama tidak pernah bisa ngajarin kalian. Terus apa alasannya? Ini apa? Kan ini aku gak salah apa-apa. Ya tapi ini apa? Ini apa? Ini apa? Aku tahu. Nino ini berarti apa? Berarti kenapa gak becus ngurus kalian berdua kalau kayak begitu? Kok berdua kan Nino ini apa Nino? Nino mana ya, aku tau. Itu punya siapa udah gak usah salah-salahkan itu punya siapa? Cinta apa Nino? Enggak bukan aku. Mama kecewa tau gak? Jadi mama udah gagal tau gak jadi ibu kalian apa? Berdua kalau kalian pakai barang haram ya, kayak gitu. Ini apa? Apa kecewa sama aku gak ngapa-ngapain? Ya tadi Cinta bilang tadi punya Nino. Iya. Percaya. Ya gak Cinta? Kamu tadi ada di tas kamu. Kamu yang gak boleh ngebuka tas kamu. Ya karena... Sekarang mama buka ada isinya kayak begituan. Berarti itu punya kamu kan? Jangan nyalain adik kamu. Oh jadi mama lebih percaya sama Nino daripada aku? Bukan masalah percaya Sekarang itu punya siapa? Kalau punya kamu, kamu ngaku ya. Kamu ngaku, kita pergi ke rehab. Enggak, nggak mungkin, tapi Cinta nggak mungkin pakai narkoba. Ya itu ada buktinya, itu ya udah, ya udah, iya ini punya aku tapi aku nggak pakai. Maksudnya? Maaf. Nih Pap, itu aku gagal banget jadi ibu, aku nggak bisa ngurusin mereka, tau nggak? Kamu nggak pernah ngajarin kamu kayak begitu, tega banget, tau nggak lo? Lo maksud lo bukan asli sih, lo duduk. Bukan punya lo berarti apa lo jual? Ya, maksud lo apa? Maksud gua apa? Tahu udah nih kayak gini kok ini. Tahu deh ya, lu capek gua. Lu apa? Kenapa marah-marah sama gua? Kenapa nggak boleh gua marah-marah? Ya nggak boleh, nggak ada aku marah-marah sama gua. Udah stop. Kenapa pada berantem berdua? Ini bukan masalahnya pengen Cinta. Tapi aku nggak pakai. Walaupun kamu nggak pakai ada di tas kamu, kamu tahu nggak? Ah, kamu bisa masuk penjara kalau kamu kayak begini, tau nggak? Keluarga kita tuh keluarga baik-baik, Kak. Papa kamu aja nggak pernah ngerokok, nggak pernah minum-minum segala macem, hah? Nggak, mama juga enggak, Kak. Kamu belajar dari mana, hah? Mama udah beri kamu jangan sampai kayak gitu. Jangan sampai pakai narkoba, masuk penjara, atau nanti akhirnya mati. Lu kalau ada masalah, tanggung sendiri, lu jangan becus nyalain orang. Nah, gitu-gitu kayak gitu. Terus lu baik-baik aja, Man. Lu baik-baik aja. Tunggu dulu, aku belum ngomong. Enggak, bukan masalah gitu ya. Kamu udah ngomong lah. Enggak. Ini apa? Kamu juga jangan diam aja sebagai bapaknya. Kamu tahu dia pakai beginian. Kan dia bilang kamu pakai. Aku enggak pakai. Karena aku tanya. Oke, biar dia lebih parah kalau dia enggak pakai. Ya udah, dia ngomong, kasih dia ngomong. Ngomong dulu dia. Dia ngomong. Banyak ngomong. Ayo, Kak. Ya harus enak aja lu udah salah, mau coba ngomong. Cinta, kamu ngomong sekarang, Bapak udah enggak tahan nih, cepetan. Buka, Cin, kenapa, Cin? Ngomong. Kenapa sih kakak gak mau aku disupport usahanya? Lu support apa? Usaha apa? Kayak usaha kayak gini yang mana? Biar dia ngomong dulu, Mana ada? Dia mau ngomong dulu. Udah ngomong dulu, ngomong. Jadi potong. Ya jangan dipotong. Ya ngomong. Tunggu dulu bentar, jangan dipotong. Ngomong. Kak cepetan, Kak. Apa sih, ah? Ngomong, Kak. Kenapa kalian gak mau support usaha aku? Aku kan cari duit. Biar ngomong dulu, biar ngomong. Aku cari duit sendiri. Aku bukan haram, ngerti gak artinya haram Allah? Emang aku udah
aku cuma usaha kecil-kecil nanti juga besar. Gak bener itu usaha kayak gitu, gak bener. Usaha apa kak? Jangan dulu, jangan. Ini makanya dari tadi aku mau ngomong tuh jangan. Kak ngomong kak. Gimana aku tahu apa sih dukung-dukung? Gue dari tadi mau ngomong di potong. Cepetan makanya sekarang aja. Aku usaha. Usaha donat. Sejak kapan donat itu haram? Apaan sih donat-donat? Cobain. Ini nih untuk gula atas tau gak sih? Sengaja atas untuk donat. Sengaja mancing dulu marah-marah baru dikasih tahu. Kalau orang normal mah langsung dikasih tahu ini gula. Kalau lu mau mancing. Emang mancing mania. Jadi itu apaan sih? Emang mancing. Aku kan gak tahu apa-apa. Mancing mania. Mantap. Jadi itu apa lu? Gula halus. Gula halus. Makanya jangan marah-marah dulu. Makanya kalau apa-apa tuh dengerin dulu. Mama pikir gak aneh-aneh. Mama apa kesannya? Lagi lo pula, lo mana percaya cinta pakai begitu-gitu? Emang yang gue tahu. Emang gue pernah pakai kayak gitu-gitu, mana gue tahu. Yang gue tahu putih-putih ada plastik. Ya, lo terlalu. Kak, apa pesan moralnya apa nih Kak Frank? Moralnya itu adalah kalau apa narkoba itu tuh bahaya banget. Lihat reaksinya betapa kecewanya orang tua. Banget kecewa, sakit hati, hancur hatinya, hancur. Oh, jadi pesan moralnya adalah bayangkan hancurnya perasaan orang tua kalian kalau kalian pakai narkoba. Betul. Itu pesannya. Jadi jangan sampai kecewakan orang tua kalian. Betul. Itu kan. Nah, setiap prank kita tuh pasti ada pesannya kalau Betul. Anda pinter bisa ngelihatnya ya. Betul. Jangan guys, iya, gula halus. Gula halus. Ya, emang kamu mau bikin donat beneran kak? Donat. Pengen sih, tapi enggak. Mau yang lain aja, seperti joystick.